Dah lah tu. Sedapnya. Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatillah. Au. Barulah makan. Bila dah baca doa makan? Tadi yang Upin baca tu doa apa? Itu doa bila kita lihat makanan. Oh, iya ke? Cepatlah balik. Korang tengok Satu, dua, tiga. Menang. Yeay, aku menang. Korang kalah. Ampun. Seronoknya main. Kak. Akan nak balik. Nak ikut? Tak nak. Kita orang nak main lagi. Yelah. Nanti balik dengan Opa. Okey. Opa mana? Kat belakang. Dia nak ambil bubur lambuk. Oh. Opa belum keluar lagi. Jom sama main. Semua selamat. Opa, mana Opa? Opa dalam sedang. Opa ya. Opa. Oh, itu suara abang. Abang! Abang! Opa tak apa-apa? Kaki Opa terseliur sikit. Boleh tolong apa macam dodong? Sedihnya. Dah tak ada makan buka puasa nak moreh. Tolong kau fikir. Yalah. Makanan kat surau kan sedap-sedap. Dah tak ada. Bukan tu je. Nanti nak tabir raya kat mana? Tak ada tabir raya. Tak raya lah kita. Dah seronok lah. Betul-betul. Yang lagi penting, mana kita nak terawih? Dah ada tempatnya. Ya kah tu? Hah? Dekat mana? Kita akan terawih di balai raya. Alamak,
terbakar. Dua, tiga tikar. Macam mana boleh terbakar? Ha, saya ingat kamu punya Tuhan marah. Kenapa? Kamu pergi sana, banyak main. Sembahyang kurang. Heeh. Kita orang main lepas sembahyang lah. Ya kak. Saya salah loh. Enggak apa-apa, Mei-Mei. Minta maaf. Jom ke bazar Ramadan. Kena datang kat gerai aku tau. Kenapa? Ada ayam goreng percuma ke? Ayam ada macam biasa. RM2. Tapi ada sesuatu yang istimewa. Korang kena datang tengok. Istimewa? Apa tu? Nadi! Wah, ramai sekali. Ada apa ya? Lihat yuk. Ada apa? Terimalah lagu Ketentuan Ilahi. Harap derma dengan ikhlas untuk tabung surau. Ada persembahan lah. Terima kasih. Terima kasih. Sedih ni lagu. Buat teringat kau mau bagi turun. Mai. Drama lagi. Mai. Ha, korang tak nak menderma ke? Itu kan surah kita orang. Mestilah nak. Tapi, lain kali. Isan? Ha, Fizi? Aku tak nak derma. Aku dah suing ke je. Tak boleh. Aku nak beli ayam goreng Mail. Berdosa kau, Fizi. Kenapa? Sebab kau sibuk nak makan dari nak derma. Betul. Habis pahala puasa kau. Yeah. Dosa atau pahala puasa tak ada kena mengena dengan derma ni. Jangan nak memandai-mandai. Wah, kalian menyumbang juga ya? Tolong kawan-kawan, Ma. Terima kasih, Mimi. Jadi, sama-sama. Apa, Mai?
Nanti tertelan air, batal puasa. Menyesal, tak guna. Duh, tak sengaja. Ish, kau lah ni. Nah, ini aja ada. Buluh kecil-kecil kali ni. Terima kasih, Abang Is. Sama-sama. Kutipan Nana macam mana? Bagus. Ramai anak-anak kampung yang berjaya telah menderma. Alhamdulillah. Ingat diorang kat kampung halaman. Ha, kau berdua pun bila dah besar dan berjaya, jangan lupa kat kampung sendiri. Bantu. Sekarang kita orang bantu. Duit berniaga kita orang. Ambillah. Wow. Balik dulu. Bye. Opa, kenapa Tuhan biar surau kita terbakar? Tuhan tak sayang kita ke? Tak adalah. Kita patut ucap syukur alhamdulillah. Tuhan turunkan dugaan ini nak tengok kesabaran dan taat setia umatnya terhadap dia. Lebih-lebih lagi di bulan puasa. Apa-apa pun mesti ada hikmahnya. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yeay, dah habis puasa. Kita berjaya puasa sebulan. Alhamdulillah. Yeay. Opah tumpang bangga. Kalau mak abah korang masih hidup, mesti mereka pun bangga. Ha, kenapa sedih? Rindukan mak abah. Rindu tu biasa. Tapi yang penting kita harus panjatkan doa dan jadi anak yang soleh. Ibu bapa akan tenang di sana. Di sana tu syurgalah kan, Opa? Ya, orang baik-baik masuk syurga. Allah. Maaf, Opa. Dari hujung rambut sampai hujung kaki. Ish, kau mana ada rambut? Sayang, Opa. Dah, jom. Suara takbir bergema di pagi raya. Sungguh indah juga pilu di dalam dada. Bagai anak camar terbang ke laut. Bertemu, ingin ku cium tangan dan pipimu, menikmati raya bersama. Selamat menyambut hari Lebaran. Ampun dan maaf, mohon di. Kita berjumpa. Assalamualaikum. Nasib baik kau berdua je. Waalaikumsalam. Alamak. Cerita dia. Assalamualaikum. Hai. Wah, Abang Is dah sama selamat hari raya, Abang Is. Ha, Is. Dah boleh bina surau? Belum lagi. Harap surau baru nanti sama rupa dan sama besar dengan surau lama. Kenapa pula? Surau baru mestilah lagi besar dan sebebaru. Oh, penatlah nak kemas. Lagipun sayang nak lupakan.
Tak apa Fizi, surau lama simpan dalam kenangan. Kita bina surau yang lebih mesra dan selesa untuk beribadat. Bagusnya kalau surau tu dua tingkat. Tak setuju. Orang tua tak larat nak naik. Lagi bagus ada penyaman udara. Selesa dan sejuk nak solat lama-lama. Tempat wujud ada bumbu. Dewan makan yang besar. Dengar semua. Dana nak bina surau dah cukup. Upin, Ipin, ada hikmah kan? Ya, kita dapat surau baru. Yeay!